Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salihin dan salihat yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hendak memudahkan bagi kita jalan untuk kembali kepada keridhaan dan juga syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menggapai ilmu, maka Allah jadikan baginya kemudahan disebabkan hal itu jalan menuju ke surga. Ternyata kalau kita memeriksa syarahnya, yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan ke surga, yakni pada dhamir bihi, ini adalah salah katarikon, bukan fahamnya kita, bukan faqihnya kita, bukan mengertinya kita akan ilmu yang disampaikan di majelis dzikir, majelis ta'lim, majelis ilmu, tetapi berangkatnya kita kepada majelis ilmu itu, menempuhnya kita langkah demi langkah jalan menuju majelis ilmu, itu sudah memudahkan jalan ke surga. Maka rajin hadir ta'lim atau sedapat mungkin meskipun hanya mampir sejenak, duduk sebentar, atau bahkan meskipun hanya lewat melintas, melirik sekilas, sebagaimana disebut di dalam hadis lain, agar kita terhitung sebagai bagian dari anggota majelis ilmu yang mulia, itu adalah satu hajat hidup yang sangat penting karena dia memudahkan jalan kita ke surga. Yang kedua, Nabi SAW misalnya mengatakan, "Yusharul mar'u ma'aman ahab." Orang akan dihimpun bersama yang dicintainya. Atau dalam riwayat yang lebih masyhur, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang saleh. Karena jika ahli surga kelak telah berhimpun di surga, maka mereka akan saling menanyakan tentang si fulan. Barangkali kita termasuk orang-orang yang dipertanyakan itu, karena kita bukan orang saleh tetapi mencintai orang-orang saleh. Karena jika kita bukan orang-orang mulia, bukan kekasih Allah, tetapi kita mencintai para kekasih Allah, sehingga mereka saling bertanya, "Aina fulan, di manakah si fulan yang biasa duduk bersama kita untuk mengingat Allah?" Maka mereka yang berada di surga ini bisa memberikan syafaatnya, seperti katakan oleh Imam Hasan Al-Basri, "Istaghsiru min asdiqa'is salihin fa innalahum syafa'atun yaumil qiyamah." Perbanyaklah sahabat-sahabat, teman-teman yang saleh, karena mereka punya syafaat di yaumil kiamah. Jadi memang kita ini harus berusaha menjadi orang saleh. Tapi memang kalau kita tidak mampu, tidak penting mengaku-ngaku menjadi orang saleh. Yang lebih penting adalah menjalin hubungan dengan orang-orang saleh, hingga mereka mengenal kita dan kita mengenalnya. Kita memahami mereka dan mereka memahami kita. Kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita. Dengan itu, dimudahkan pula jalan bagi kita ke surga dengan syafaat sahabat-sahabat yang saleh. Yang ketiga, Nabi SAW misalnya bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin." Diharamkan bagi neraka setiap orang yang hayyin, layyin, sahlin. Orang yang akhlaknya baik, orang yang perangainya lembut, dan orang yang mudah di dalam memberikan kelonggaran kepada kawan, memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli, memudahkan di dalam memberi tangguh, memudahkan di dalam berbagai macam urusan, dan juga berperangai lembut, tidak kasar, dan juga berhati halus, berperasaan halus, mudah tersentuh, mudah untuk kemudian mengerti dan memahami keadaan orang lain. Ini juga bisa kita latihkan menjadi salah satu jalan yang memudahkan kita ke surga dan terhindar dari siksaan api neraka. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, menjadi orang yang bergaul rapat dan saling cinta dengan orang-orang saleh, dan juga menjadi orang yang bisa memudahkan urusan orang lain. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, "Carilah kemaafan dari Allah dengan banyak-banyak memaafkan manusia, memberi kemudahan bagi sesama kita." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because I'm happy, I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth.
Because I'm happy. Because I have the noble Quran and that's where I get my rose. Because I'm happy. Because my Lord is merciful.